ada semut. Ada apa? Oh iya, ditiup nggak boleh. Aduh, mau kemana ini anak anak kelinci? Oh, kelinci. Oh iya, ya boleh boleh kita lihat TV gitu. Oke. Okay. Kelinci. Oh, ayo. Ayo bayi itu. Ayo bayi kelinci, ayo. Bayi itu. Oh iya, boleh. Lihat. Oh iya, boleh. Pagi-pagi. Aduh. Ada jamur. Oi, ada jamur. Jamurnya bagus banget. Ayo. Mau jalan enggak? Jamur. Bunga itu bunga ada. Itu coba. Di mana? Di situ. Iya. Kita sekarang mau apa jalannya? Mau lihat? Jalan ke sana dulu yuk. Enggak, gua lewat situ. Oh, lewat sini, lewat sini, lewat sini. Lewat sini. Nah, nanti jalan dulu. Habis jalan nanti pulang dari sini apa olahraga langsung bikin lukisan, ya kan? Dinosaurus, terus bapak gemoy, ini bayi gemoy, ya kan? Jadi kita bikin lukisan dinosaurusnya lagi ditunggangin oleh anak kelinci, ya kan? Badannya ke bawahnya nihyang, kepalanya kelinci, oke? Okay? Oh, nanti lihat, oke okay, nggak? Itu ada dua. Ada di sini. Ajar ya. Ih, lucu. Lucu sekali kelincinya. Ya, ada berapa kelincinya? Kelinci. Oke, ini kelincinya lucu ada sekali. Ada kelincinya? Ada satu, dua, tiga. Itu di laba-laba. Ya, di laba-laba, di geli. Oh iya, geli. Tidak baik kelinci atau geli. Tuh lagi makan wortel. Oke, lagi makan wortel. Sedikit lagi. Sama apa itu? Ya, itu. Ayo, ayo. Apa? Itu. Lihat apa? Lihat dinosaurus. Oke. Ya, sapunya bagian saya. Sama tete bau. Iya, pengen tete bau. Ayo pegang om, ayo pegang om. Kamu pegangan sama ayah. Waduh, bagaimana ini belum begini sapu? Baru beres. Pegang om. Nggak mau. Ya, kue. Ayo. Oh, ini dia nih kayak gini nanti mayang naik dinonya kelinci. Ini bayi kelinci ini sekarang dinonya lagi ditaikin sama bayi gemoy. Bapak gemoy. Sini naik nih, foto dulu udah pagi, foto dulu. Ay, kakinya jangan dikatasin gitu dong. Oke, difoto. Oke. Aduh. Sip, senyum dong. Ada. Kita duduk di sini, bayi kelincinya berdiri. Kan ayah. Ayah. Ayah di foto di sini. Di sini di foto nih, yangnya ikut. Yang jauh. Oh, jangan di sini di foto. Barengan. Oh, barengan. Kalau enggak ada nih yang enggak lucu dong. Senyum. Berdiri nihangnya berdiri, kitanya duduk. Ada dinosaurusnya berdiri, nihangnya berdiri, kitanya duduk. Oke. Okay. Stop. Oke. Okay. Udah. Ayo kita olahraga. Ya situ, ya kunci. Ya udah, berusaha nanti kunci. Kunci.
sekarang jalan dulu, sekarang jalan dulu, nanti pelukis pelukis Dinonya mau dipanggil ke sini, kan mau melukis depan rumah. Oke? Jadi saya ingin ngingetin Pak Lurah. Saya waktu itu minta Pak Lurah ngingetin ibu-ibu yang cuci darah, yang anaknya berhenti sekolah. Ternyata sampai sekarang Pak Lurah pohon. Ayo. Poho. Pohoi. Ini susah. Tugas dia ngingetin saya, jadi saya ngingetin sama mereka. Sapi yang dulu diperbaiki, selesai diperbaiki, ini sapinya meninggal. Semuanya udah bagus tuh. Ingat kan, waktu Agustusan saya upacara di sini. Nih, di sini upacara, pengembaraan rumahnya udah bagus. Di mana rah budak nete? Ibu. Anu cuci darah teh ibu. Cuci darah mah masih? Di mana cuci darah nak? Si Ereng seminggu? Dua kali, pakai BPJS? Iya. Oh, udah makin kurus sih. Ibu gagal ginjal? Iya. Seberapa bulan? 10 bulan gitu. 10 bulan. Tapi suaminya enak kerja di Abi kan? Iya. Nyapu kan? Iya, iya, Pak. Jadi ada kerjaan. Iya. Ari ibu teh ece teh nincuna Nini Sapti. Iya. Anakna incuna. Cucu. Iya. Cucu Nini Sapti. Iya. Terus ece punya anak? Punya. Katanya enggak sekolah sekarang, iya. Berhenti. Asalnya sekolahnya di mana? Di Mojang. Di SMP apa SMA? SMP kelas 2. SMP kelas 2. Kenapa berhenti sekolah? Ya katanya di sekolahnya dia malu katanya. Malu kenapa? Ya mungkin saya kini sakit. Loh kenapa mesti malu? Di mana anaknya sekarang? Dek. Si tetehnya di tukang teh. Ah, ya ke dia. Kenapa mesti malu? Di belakang ya itu sini. Jangan berhenti sekolah. Nah. Ini malu sama sini. Temen-temennya dia. Neng, kenapa berhenti sekolah? Sejak kapan berhenti? Udah. Jangan pemalu. Sejak kapan berhenti sekolah? Udah 1 bulan. Ya? Jadi 1 bulan. Kenapa berhenti sekolah? Malu. Malu kenapa? Kenapa? Ada temennya katanya, Pak. Malu kenapa? Malunya kenapa? Gak ada temen gimana maksudnya? Kan kalau saya dirawat suka gak sekolah, suka ikut ke rumah sakit. Ya gak apa-apa. Mungkin. Jadi gini, kalau ibu lagi dirawat, anaknya mendamping meninggalkan sekolah, anak ibu sudah bersekolah dengan baik. Karena apa? Mendampingi ibu yang sakit, meninggalkan sekolah, derajatnya lebih tinggi dibanding dengan masuk kelas. Kenapa? Anak ibu artinya sudah bersekolah. Pendidikan moralnya sudah baik, budi pekertinya sudah lulus. Dibandingkan orang meninggalkan ibunya dalam keadaan sakit. Itu benar, nanti saya ngomong ke gurunya. Justru anak yang seperti ini harus mendapat prioritas di sekolahnya. Karena apa? Karena merawat ibunya yang sakit. Iya, mungkin dia kepikiran terus sama saya, Pak, kalau lagi rumah sakit. Jadi temennya nggak ada yang itu mungkin karena jarang sekolah, dia jarang masuk. Gitu, ya nggak apa-apa. Andai kata si teteh masuk ke kelasnya hanya seminggu sekali karena merawat ibu, menurut saya si teteh berhak naik kelas. Berhak mendapat ijazah. Kenapa? Karena sekolah itu bukan urusan masuk kelas, Bu. Iya, Pak. Sekolah itu adalah pembentukan karakter budi pekerti manusia. Manusia Indonesia utuhnya. Gitu. Kan berarti kan bapaknya sudah punya penghasilan, iya, sekarang makan. Iya, saya suruh ke sekolah lagi, dia nggak mau. Kenapa nggak mau? Betul. Kenapa nggak mau? Kenapa nggak mau? Katanya mau merawat ibu aja. Gini. Sini sebentar. Pegang. Nggak boleh. Mulai hari Senin, sekolahnya saya betulin. Ya, sepatunya saya beliin. Bajunya saya beliin. Tasnya saya beliin. Bukunya saya beliin. Ya.
lesen. Masuk lagi ke kelas. Nanti kalau harus nungguin ibu ketika cuci darah, nanti saya ngomong sama kepala sekolahnya bahwa agar Neng dikasih dispensasi. Karena apa? Merawat ibu. Jangan pernah, justru merawat ibu derajatnya tinggi sama dengan orang bersekolah. Sama dengan masuk kelas. Di kelas belajar apa? Belajar agama kan? Inti belajar agama apa? Taat kepada Allah, cinta pada orang tua, sayang pada sesama. Ya kan? Menjaga alam semesta. Kan itu agama tuh ngajarin. Enggak? Pelajaran PPKN itu juga intinya, ya udah itu mah jangan, ini pemahaman sekolah formal harus dibenerin, ya baca nulis bisa kan? Bisa. Udah masuk kelas lagi, nggak boleh pemalu. Udah mandi belum? Belum. Nah ini yang harus dibenerin. Jam segini belum mandi, kalau itu harus dibenerin. Nggak boleh jam segini mandi, ya. Ini ada rumah kosong yang Bapak bangun dulu. Rumah nenek. Ya. Bagus kan rumahnya? Sekarang diisi sama siapa? Sama Aki. Sama Aki. Ya. Suaminya Nenek Sapti. Pagi-pagi bangun, sapu halaman. Sapu halamannya. Enggak boleh berantakan begini. Tuh enggak boleh begini. Enggak boleh begini berantakan, ya. Dipungutin. Nanti dipungutin semuanya, bersih sapi-sapi bang. Ya. Bangun agar kamu sehat, enggak sakit kayak ibumu. Ya. Kan bapaknya udah kerja di saya. Bapak fokus kerja, ya, ya kan? Ya. Nanti dibantuin untuk cuci darahnya, ya, semangat, ya, semangat, nah, ya, ya kan? Merasa diri susah, merasa diri susah, merasa susah kan hidupnya? Orang lain ada yang lebih susah, nggak punya bapak, ibunya cuci darah. Orang lain ada lebih susah lagi, nggak punya bapak, nggak punya ibu, nggak punya rumah. Rumah masih punya kan? Punya. Sawah peninggalan Nini Sapti masih ada? Masih ada. Nini Sapti masih ninggalin rumah bagus? Iya. Iya kan? Iya. Bener gak? Iya. Ya. Ini bulurannya sini. Sama ibu kelincinya sini, ibu kelinci, bulurannya. Nanti sama ibu lurah, hari Senin, dibawa lagi ke sekolahnya. SMP. SMP mana? Dawan. SMP? Wangun Reja. Sekolah dan harus masuk sekolah lagi. Kemudian nanti saya mau nemuin kepala dinas pendidikannya atau kepala sekolahnya. Memberikan penjelasan bahwa anak ini dikasih dispensasi untuk tidak masuk kelas tapi tetap dianggap masuk. Karena apa? Karena dia harus dampingi ibunya cuci darah. Ya kan? Selama ibunya cuci darah, harus didampingi. Nah, yang dampingi dia karena bapaknya kerja di saya. Nah, berarti kan anak ini sebenarnya sudah sekolah dengan baik. Sekolahnya tidak di kelas, tapi sekolahnya mendampingi ibunya yang cuci darah. Itu sekolah. Beda kok. Ini delapan Pak Ahmad saja. Ya udah kok kata kom. Jadi yang penting mau sekolah lagi, ya kan? Nanti siang saya bawa belanja ya. Nanti beli tas, beli sepatu, beli baju, ya, bareng, ya, nanti sama ibu kelinci, ibu kelinci, sayang dong, sayang kan, sayang nih, hebat, kan, anak-anak Indonesia yang hebat yang kayak gini tangguh, dampingin ibunya yang cuci darah, semangat, tapi harus dibenerin, satu bangunnya siang harus dibenerin. Dua, tidak sapu di lingkungan harus dibenerin, ya? Iya, Pak. Jadi kalau sekarang kan bapaknya coba lihat kandang sapi bapak bersih. Iya. Yang nyapu di antaranya bapak, iya. Ya kan? Kalau kandang sapi saja bersih, apalagi rumah. Iya. Saya ngasih contoh aja pada warga. Iya, iya. Kandang sapi saja diurus, apalagi hati kamu pasti aku urus. Waduh. Jalan menuju kandang sapi aja dicat. Apalagi wajahmu, pasti aku warnai.
Kandang sapi aja aku bersihkan dan aku wangikan, apalagi hati kamu. Kambing aja aku jaga, apalagi perasaanmu. Jalan saja aku cat, apalagi wajahmu. Pasti aku warnai. Senyum ya. Ini tugas, jangan bikin malu saya. Masa ada anak lemur Pakuan yang masih SMP sudah DO gara-gara ngurusin ibunya lagi cuci darah seminggu dua kali. Nggak boleh. Anak lemur Pakuan semuanya harus sehat, harus bersekolah, berpendidikan dengan baik. Begitu. Malu juga Pak Kades kalau ada warganya nanti tidak sekolah. Betul. Betul tidak? Malu kan? Malu. Di desa Pak Kades harus 100% anak-anak pendidikannya SMA. Amin. Nanti sebentar lagi harus 50% perguruan tinggi. Wah, begitu dong. Pak Kadesnya sarjana kan? Sarjana. Oh, hah? Lulus. Ya sudah jadi sarjana sekarang. Sudah. Kepala desa itu berarti sudah sarjana. Sudah bisa memimpin dengan baik, Pan. Baik kan? Iya, memimpin dengan baik. Bukadesnya juga sudah makin gemoy. Oh, Bukadesnya gemoy. Gemoy ya. Bukadesnya gemoy ya? Gemoy. Oh, gemoy. Bukadesnya gemoy. Besok ada lomba. Lomba. Balita sehat dan gemoy. Semangat ya. Gitu. Nggak boleh putus asa ya. Tegak ini, berdiri, tegak. Senyum. Giginya liatin. Nah, liatin bahwa giginya belum digosok. Udah gosok gigi belum? Belum gosok gigi. Ya. Jadi saya ngajak pada semua para politisi, para kepala desa, untuk warganya ditengok. Dicek, kemudian dipastikan rakyat kita tidak ada yang mengalami problem. Yang seperti ini kan problem sederhana ya. Anaknya harus dampingi ibunya, cuci darah, kemudian akhirnya karena malu tidak pernah masuk kelas, berhenti. Padahal terbalik, dia cuci darah, didampingi oleh anaknya, bahwa anaknya sudah menjalankan pendidikan hidup dengan baik. Dan ini sekolah yang sebenarnya. Tetapi juga harus dikoreksi. Bangunnya masih siang, di lingkungan rumahnya masih berantakan, gak rajin beres-beres. Karena apa? Karena dalam rumah yang terlalu kotor, itu selalu ada penyakit. Ya, jadi harus bersih. Ayo bangun tetehnya. Yuk, sok. Sekarang, kalau ingin tasnya baru, sepatunya baru besok sekolah, gak boleh tuh ada helm juga berhari-hari di situ. Tuh, gak boleh ada sampah yang berantakan. Begini ya, karena yang... kan mamahnya nggak apa-apa, yang penting mamahnya nanti bisa sehat. Tapi nengnya harus sehat, ya. Ulah ku ulet, jangan merasa minder, jangan merasa rendah diri, ya. Nah, sok, ambil sapu sekarang bersih-bersih. Nah, gitu. Jadi ibitet di cuci darah si Iraha. Ayo kereta ke amprok jang abri di dia? Udah cuci darah. Cuci darah anu amprok jang abri sadun di luar harita. Itu mah ibu. Ibu abri anu di rumah mah itu. Oh. Nah, ibu itu mah. Eta mah indung. Hari anu ker eta anu butuh gas teh saha? Nya kan gua abri. Oh, harita aya gasna. Aya. Alhamdulillah gas mah aya. Oh, harita dikirim. Iya. Oh, dikirim gas ya. Itu iya saha iya? Putra. Budak. Jadi ibu gagal ginjal tiraha. Oh, waktu hamil itu tes, iya Pak. Si ginjalnya masih aralit. Tah di pariose kalau hamil itu darah tinggi wae. Teh itu ieu 2 tahun langsung kan itu ngedrop. Oh, drop gagal ginjal. Tadina punya kebiasaan naon? Waktu kerja di pabrik mah biasanya minumnya air putihnya kurang. Oh, minum yang soda putih. Yang Okay. Ini pelajaran penting ya. Jadi kerja di pabrik mana tadi, Nak? Denong. Oh, kerja di pabrik Denong. Waktu kerja di pabrik Denong, kurang minum air putih. Terus kebiasaan minum yang bersoda. Ini itu.
kebiasaan ya. Jadi minum teh nu bersoda wae. Heeh. Yang dingin-dingin aja. Sama yang dingin-dingin. Ingat ya. Hai. Ingat ya. Ya, ingat ya. Ikuti pola hidup aku ya. Minum air putih yang cukup, tidak boleh minum yang bersoda dan tidak boleh minum yang dingin-dingin. Ingat ya. Nah, kamu mau sehat kan? Ini pengalaman, ini bukti hidup. Nah, jadi kebiasaan itu. Jadi buat teman-teman karyawan perusahaan dimanapun, terutama perempuan, perhatikan pola makan. Karena yang di perusahaan itu satu, kurang minum air putih. Yang kedua, langsung ketika istirahat itu mereka makannya mie ayam, seblak, bakso, terus minumnya teh dingin. Itu kebiasaan. Nah, problemnya begini, kalau udah sakit di rumah, jaminan kesehatannya tidak punya misalnya, jadi problem itu. Jaga kesehatan. Kayak Ibu Gemoy dong. Oh, sehat. Ibu Gemoy itu kalau badannya sakit mah sakit, hatinya juga. Tidak sekarang mah dong. Aman ya, Bu? Hatinya bersih sekarang kan? Kumpulin dulu. Nanti siang saya samper ya. Kumpulin dulu di situ. Kumpulin dulu itu yang itunya diambilin. Yang di pagar-pagarnya diambilin. Diambilin. Pagarnya diambilin. Itu diambilin, Neng. Nah, diambilin. Itu yang di pagar, Neng. Nih, pelan-pelan di pagar. Diambil. Kumpulin, kalau mau dibuang, buang. Kumpulin. Nah. Ya, ini salam. Sok, nanti siang saya samper. Sini, salam, Neng. Sini. Besok samper ya. Ya. Semangat, senyum. Jangan baeud. Jangan baeud. Oh. Hai, Nya. Ya, itu Nya. Sok, aduh masih punya anak kecil umur 2 tahun. Ini si bapak anak kerjain namanya. Anu baheula sok jadi centengnya. Ya. Anu sok mah beureum panjang kan? Ya. Anu galakan keur ngorana. Akinaon ieu teh akinaon? Heeh, anu jadi centeng perkebunan kan? Ya. Bawa beureum panjang kan? Ya. Galak serem baheula mah. Oh. Jog-jog geuna carekan direbut geuduk bedogna. Oh, ayeuna jog-jog geuna ki Juarsa ieu. Oh. Ki Juarsa mah gagah baheula mah. Berarti budak nate babaturan kuring. Kena. Lain awewe. Icun. Icun. Oh, itu. Si penate si apeng. Ya. Anu jeung nini eteuh. Ya. Anu almarhum. Ya. Baheula mah jeger teh teh. Oh. Gitu. Tapi jagjag umur sabayana? 80. 80. Jagjag geuneh. Heg-heg geuneh 80. Kak, udun urutan lah, 80 lihat. Masih top. Udun. Pokoknya nu udun mah palanjang umur. Tapi itu nu tengah nyarikeun pamajikan. Baik kelinci. Gimana sih? Sakit ayah, sakit. Kenapa saya? Jatuh. Sakit apa? Sakit itu jatuh. Oh, sini makanya harus dipeluk sama ayah di sini. Ayah. Kalau apa saya? Aku udah jadi. Oh iya iya, sini di sana dulu, main di sana dulu. Ya, ya. Senang. Aduh, sini. Aku sama Om. Oh iya iya, sokat. Oh, aduh sini. Om mau di situ aja. Mau di situ aja. Lihat. Oh, udah jadi ya. Keren banget. Oh iya. Ayah mau ke sana dulu ke tempat olahraga dulu. Mia mau di sini aja. Sekarang sudah lah teman-teman. Sudah ada. Apa mau kita ini? Masuk ke jalan. Mari sini, mari sini. Ayo.
Lewat situ. Iya, ayah di sini dulu ya. 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 Ya, di sini dulu, dadah. Dadah. Ya. Mau pakai senawa?